Polres Pulau Limandar, Sulawesi Barat berhasil mengungkap aksi penipuan jual-beli mobil fiktif di media sosial. Empat pelaku diamankan polisi masing-masing berinisial KH 25 tahun, IS 24 tahun, AK 19 tahun, dan PD 31 tahun. Modus pelaku membuat akun Facebook palsu dengan memasang foto profil anggota Polwan untuk meyakinkan pembeli. Dalam menjaring konsumen, para pelaku menawarkan produk mobil dengan harga yang murah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sulbar. Ada Hasan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hasan. Ya, halo Firda. Hasan, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi terungkapnya kasus penipuan ini? Oh ya, kemarin tanggal 26 hari Senin, Kepolisian Resor Kabupaten Polewali Mandar merilis hasil pengungkapan pelaku penipuan jual beli mobil fiktif di media sosial. Ada empat pelaku yang telah diamankan dan sudah saat ini ditahan di Mapolres Polewali Mandar. Awal pengungkapan ini menurut dari hasil penyelidikan informasi kepolisian bahwa laporan dari salah seorang korban yang atas nama Ani, warga Desa Kurma, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polman. Ani sendiri mengalami kerugian sekitar 31 juta. Begitu Firda. Hasan, saat ini sudah berapa lama berdasarkan keterangan dari pelaku sendiri, sudah berapa lama ia melakukan aksi penipuan ini? Ya, dari hasil penyelidikan kepolisian dan meminta keterangan dari pelaku, pelaku mengaku sudah 4 bulan berjalan melancarkan aksi penipuan ini dengan modus menyebarluaskan mobil-mobil fiktif di media sosial Facebook. Begitu, Firda. Alasan dari pelaku sendiri melakukan penipuan tersebut untuk apa, Hasan? Oh ya, dari hasil keterangan wawancara kemarin, salah seorang pelaku atas nama berinisial IS, dia mengaku terpaksa melakukan aksi penipuan ini karena terdesak masalah ekonomi. Dia butuh untuk biaya membeli susu untuk kedua anaknya yang masih kecil. Begitu, Firda. Lantas saat melakukan aksinya begitu selama 4 bulan ini, sudah ada berapa total uang yang didapat oleh pelaku sendiri? Ya, untuk mengenai masalah jumlah total berapa kerugiannya, sampai saat ini belum disampaikan pihak kepolisian. Kepolisian masih terus mendalami, namun sementara baru salah satu korban yang terungkap di Polewali Mandar. Dan namun informasi yang kami peroleh bukan hanya terjadi di Polewali Mandar, tetapi di daerah lain seperti di Sulawesi Selatan sendiri. Begitu, Firda. Berarti saat ini masih diproses begitu ya terkait aksi penipuan dari kawanan penipu ini. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi Hasan juga sudah melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Polewali Mandar, Ibtu Agung Setionegoro. Berikut liputannya untuk Anda. Pelaku ini terdiri dari 4 orang dengan inisial tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolres, KH, IS, KD, dan PD. Perannya adalah KH dan IS ini selaku suami istri. Suami istri ini KH sebagai pelaku utama. Dia yang membuat akun Facebook dengan foto profil dan identitas seorang polwan yang bertugas di Mabes Polri. Modus operandi itulah yang dibuat oleh penipu untuk meyakinkan korban-korbannya bahwa yang melakukan transaksi ini atau yang melakukan jual beli ini adalah polwan, sehingga meyakinkan korban-korbannya. Kemudian bertindak selaku istrinya yaitu IS, bertindak selaku yang menerima telepon. Jadi pada saat sudah diyakinkan di akun sosial Facebook tersebut, di media sosial, terus kemudian diberikan nomor, kemudian yang ditelepon yang dihubungi adalah istri pelaku utama, yaitu atas nama IS. Meyakinkan bahwa yang bersangkutan itu memang benar anggota Polwan yang bernasib Mabes Polri, meyakinkan sebagaimana bujuk rayunya untuk mendapatkan korban. Dari situlah kemudian korban melakukan transfer kepada salah satu rekening bank yang disediakan oleh tersangka bernama PD. Tersangka bernama PD inilah yang menyediakan akun rekening untuk ditransfer. Kemudian PD ini mendapatkan imbalan 10% dari hasil transferan korbannya. Yang terakhir, tersangka atas nama KD, di mana perannya adalah selaku asisten. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.